Dan yang diskon ternyata ini kayak sepatu flat shoes dari Felis, bagus-bagus semua guys. Ini ada yang bulu-bulu, harganya cuma 84.000. Hai semuanya, balik lagi dalam video vlog di hari Minggu. Dan ini aku ngajakin kalian ke kondangan. Nah, kondangannya ini berada di Jalan Banua Anyar, Gedung Raya 2 guys. Dan gedungnya kayak gini, gede banget. Dan ini aku bersama si bocil, keponakan aku dan juga ibundo. Dan ibundo lagi makan guys. Dan ini aku dadakan ya bikin vlognya, karena aku nggak bikinnya itu dari awal, dari pas aku datang, karena aku anggap ya saja mungkin di sini ternyata sangat luar biasa banget. Dan ternyata di jam 11:30 ini, kayak mau jam satuan gitu, masih banyak banget makanannya, cuma aku lupa untuk merecord untuk kalian guys. Dan di bagian depan ini ada foto prewedding gitu untuk pasangan yang melangsungkan resepsi yang ada di gedung ini guys. Dan ini namanya pasangannya itu adalah Wahyu dan juga Nela. Dan ini aku tanggal berapa ya, aku lupa bikin video vlognya ini, saking banyaknya ya video vlog aku. Terus ini ibundo duduk di sini dekat dengan AC guys, karena dia kepanasan. Dan kita juga duduk di sini. Nah, ini adalah bagian kue-kuenya. Nah, kalau kuenya itu masih banyak banget, makanannya juga banyak banget, cuma aku agak gimana gitu ya, agak males sebenarnya untuk merecord, karena aku malu guys kalau merecord makanan yang ada di kondangan orang gitu ya guys. Dan ini adalah di depannya. Nah, kebetulan ini pengantinnya lagi nggak ada, lagi makan kalau nggak salah ya guys. Dan untuk dekorasinya menurut aku bagus banget, kekinian banget ya guys. Dan ini aku duduk juga di belakang AC karena aku kepanasan. Dan aku juga nggak video waktu aku makannya, makannya apa aja. Tapi ternyata makanannya di sini enak-enak guys, cuma aku lupa untuk record untuk kalian. Terus habis dari kondangan, aku ngadem ya guys di mall, karena si bocil pengen banget ke mall. Nah, ini kita bersama si bocil sama ibundo di belakang. Dan ini kita mau cari toilet dulu. Nah, ini adalah mall yang satu-satunya yang ada di kota Banjarmasin, namanya Duta Mall 2. Kalau Duta Mall 1 itu yang agak lebih kecil, kalau Duta Mall 2 ini agak lebih besar gitu ya guys. Walaupun gedungnya itu kayak nyambung aja. Dan di sini ada Pedro, Charles and Keith dan lain-lain gitu. Cuma nggak selengkap yang seperti yang kayak di Jakarta, yang ada Full and Bill dan lain-lain gitu ya guys. Oke, ini Bundo sama Jessia mau ke toilet dulu. Dan aku ternyata pengen kencing juga guys. Dan di sini tuh ya, aku lama banget gak ke mall di kota aku di Banjarmasin. Dan ini tuh kayak lagi di apa sih, di renov ya. Nih lagi pada tuh digini-giniin guys. Mr. Pedro Charles, dia pindah kemana ya? Kurang tahu guys. Ternyata guys, Charles and Kit ini tidak ada di sini. Apa dia direnovasi? Apa diperbesar? Ternyata masih ada guys. Tuh, cuman dia sepi guys. Kita mau sholat dulu guys. Terus ini habis dari kita sholat zuhur, kita mau naik ke lantai atas ya guys. Di lantai 2 apa 3 kalau nggak salah ya guys. Dan untuk DM2 kayak gini ya guys, dia lebih gede dan lebih modern kalau yang DM2. Dan ini aku di DM1, ini di bagian depan matahari. Ternyata ada diskon untuk baju-baju anak, terus kayak sendal, sepatu anak. Ada yang 70%, ada yang 60%. Nah, ini kita mau cari sepatu untuk si bocil, karena dia dapat
dapet uang gitu dari keluarga ya guys, banyak, dan kita beliin aja nih sepatu sama sendal biar dia kepake gitu ya guys. Dan ini murah banget ya, dapat sendal yang pertama ini harganya sekitar 50.000 apa 60.000-an. Terus ini aku cek ada sepatu untuk dewasa dari Kohl, ini diskonnya 70%, harganya jadi 150.000-an guys. Terus ini kita coba juga sendal. Nah, ini sendal yang pertama ternyata kurang cocok ya guys. Ini harganya 50 atau 60 ribuan. Pokoknya murah banget guys. Di depan matahari, cuman size-nya itu gak lengkap, sama modelnya juga sebagian aja yang bagus. Nah, ini kita udah dapet yang pertama, ini kita cobain dulu. Ini harganya 50 ribuan aja guys, diskon 70% guys, banyak banget kan. Tuh, ini cobain yang pertama, ini ternyata cocok, ukurannya juga pas banget, dan ini buat nanti dia jalan-jalan guys untuk sendalnya. Terus ini sendal kedua, aku suruh dia untuk cobain, dan gambarnya itu sebenarnya bagus ya, unicorn, kayak lucu banget. Cuma ini kebesaran, ukurannya itu 33, jadi kita nggak jadi beli, dan akhirnya kita beli model yang ini, harganya 60 ribuan guys. Dan ini ukurannya juga pas, terus dia tuh kayak cocok banget untuk dipakai untuk jalan-jalan. Dan ini si bocil seneng banget ya guys, tuh dia sampai muter-muter guys saking senengnya. Terus ini aku lihat juga di dalam matahari ada tas yang diskonnya itu gede banget ya guys, diskonnya itu 50%. Dan ini tuh harganya ada yang 150 ribuan sampai dengan 200 ribuan. Terus ini ada sendal lagi untuk anak-anak. Nah, ini sendal jepit ya guys, diskonnya 70%, ini murah, cuma ukurannya tidak ada yang muat untuk si bocil. Padahal modelnya sangat cute banget, warna pink-pink gitu guys. Dan ini diskonnya 70%. Pokoknya murah deh itu. Dan ternyata di sini ada tas yang 50% tadi yang di dalam box, ternyata di sini dipajang guys. Tuh cantik-cantik banget tasnya, dan kualitasnya menurut aku bagus-bagus ya guys. Cuma tas cewek semua. Terus ini kita di luar daripada matahari. Nah, ini di lantai duanya. Ini dia ada bazar juga untuk barang-barang yang diskon. Di sini ada kayak sepatu Pladeo, terus ada sendal anak Pladeo. Ini yang buat anak kecil gitu ya guys. Terus ini aku nemu kayak sendal gitu yang ada haknya, dan aku suruh cobain dia. Dan harganya ini mulai dari 160 ribuan, ada juga yang harga 100 ribuan. Nah, yang aku videoin ini harganya 100 ribuan. Cuman aku lihat-lihat lagi ya guys, ternyata kayak kulitnya gitu ada yang bagus, ada yang enggak gitu, ada yang terkelupas gitu ya guys. Padahal ini cantik-cantik banget, soft-soft gitu ya untuk si sendalnya. Dan ada juga kayak sendal untuk kayak flat shoes gitu untuk anak-anak. Nah, ini harganya 100 ribuan semua. Dan ini aku suruh dia untuk cobain sepatu flat shoes dari Pladeo yang harga 100 ribuan ini guys. Nah, model yang pertama ini ada pitanya gitu warna putih. Cuma di sini aku takut kalau warna putih ini cepet banget kayak kelamaan itu kurang bagus nantinya guys. Dan ini ada warna ungu yang sangat cantik banget tuh, kayak ada bling-blingnya gitu, apalagi yang warna pink. Cuma setelah aku lihat-lihat ya guys, untuk si bahan kulitnya itu kurang bagus guys. Terus ini kita lanjut lagi untuk mencari sendal si bocil. Ini ada flyleash kit di depan aku, terus di sampingnya ada sport station. Nah, untuk sport station yang ada di kota aku di Duta Mall ini kayak kurang banyak diskonnya gitu ya guys. Dan ini kita langsung aja masuk ke dalam flyleash. Di bagian depan ini ada tas guys. Nah, untuk tas di flyleash kadang dia tuh kayak harga murah gitu, kadang diskon gitu. Nah, kebetulan yang aku pegang ini lagi nggak diskon, padahal bagus ya guys tuh. Jadi kalau kalian ada store flyleash, kalian sering-sering aja cek promosinya, kadang bisa dapat harga yang murah banget guys.
Terus ini ada bagian tas anak. Nah, ini bagian tas anaknya kayak gini modelnya. Cuma ini lagi nggak diskon, guys. Pokoknya kalau diskon dia ada tandanya. Dan yang diskon ternyata ini kayak sepatu flat shoes dari Felis. Bagus-bagus semua, guys. Ini ada yang bulu-bulu, harganya cuma 84.000. Dan ini kalau ada diskon dia pasti dikasih harga yang kayak gini ya, guys. Pastinya murah-murah banget. Dan menurut aku kualitasnya tuh sangat bagus. Terus ini ada yang bling-bling juga. Pokoknya lucu banget, guys. Ini ada yang warna putih. Cuman yang putih itu ada yang diskon, ada yang enggak. Terus ini ada di bagian sendal. Dan ini si bocil pengen sendal ternyata. Dan ini ada sendal Frozen. Frozen ya? Ya. Frozen ini diskon cuma 35.000-an doang, guys. Cuma ukurannya tidak ada buat si keponakan aku. Terus ini ada sepatu-sepatu buat anak-anak. Ada sepatu untuk cowok dan juga ceweknya. Ini bagus-bagus semua, guys, kualitasnya. Terus ini juga lucu banget, bling-bling gitu, kayak sendal croc gitu. Cuma itu lagi nggak diskon, guys. Dan ini aku suruh dia cobain beberapa sendal. Nah, yang sendal yang pertama ini harganya cuma 80.000-an. Ini diskon dari harga 150.000-an kalau nggak salah ya, guys. Dan untuk kualitasnya itu sendiri bagus, guys, untuk sendal yang ada di playlist ini. Dan ini kita pilih warna pink. Terus ini ada sepatu flat shoes lagi. Diskon banget ya untuk sepatu flat shoes-nya yang ada di playlist ini. Dan ini motifnya untuk yang warna putih ada bulu-bulunya. Dan ini yang ungu gemes banget, bulunya kayak super lucu banget, guys. Dan harga ini cuma 84.000-an aja, guys. Ini aku suruh dia untuk cobain sepatu flat shoes-nya. Nah, ini sepatu flat shoes-nya yang dari playlist, harganya 84.000. Ini aku suruh dia untuk coba, ternyata nggak muat, guys. Ini padahal lucu banget ya, cuman keponakan aku nggak bisa nih kalau kayak gini-gini pakai, pasti bulunya hilang, guys. Terus ini adalah di bagian sendal-sendal untuk dewasa. Dan untuk sendal ataupun sepatu dewasa ini kadang diskon, bisa harganya 200 atau 150.000-an. Dan ini ada sendal yang bling-bling banget. Pokoknya kalau kalian cari entah itu sendal yang menurut kalian bisa pakai untuk daily ataupun kayak sepatu hak yang untuk ke pesta, ini semuanya lengkap banget di sini, guys, di Felis. Dan akhirnya kita bayar aja ya sendal seharga 80.000-an aja di Felis. Dan aku juga buat membernya karena member yang dulu udah nggak aktif lagi, guys. Terus ini aku di lantai 1 di Hypermart dan aku melihat ada koper. Di sini ada ukuran 24 inch. Ternyata ukuran 24 inch ini cocok banget untuk dibawa traveling ya, guys. Nanti aku akan beli, cuma aku di sini cuma lihat aja patokan ukurannya aja. Nanti aku bisa beli di toko oranye gitu ya, guys. Di sini agak lumayan, guys, harganya jauh banget kalau di Hypermart ini. Dan habis itu aku lanjut lagi ke lantai dasar yang ada di DM1. Nah, lantai dasar yang ada di DM1 ini itu terdapat food court. Jadi buat kalau kalian yang pengen makannya itu lebih hemat, kalian bisa turun aja ke bawah di bagian food court-nya, guys. Dan yang kuning itu ternyata Roti Boy, terus yang merah itu ada Mixway. Nah, itu food court-nya. Dan lantai dasarnya kayak gini ya, guys. Nah, lantai dasar ini itu ada food court yang aku bilang tadi, terus ada permainan buat anak-anak. Yang seperti ini, yang mainan mobil-mobilan ini harganya ada yang 20.000 per 20 menit, ada 30.000 per 20 menit. Dan di sini ada juga jajanan kekinian ya, ada crepe,
terus ada choros, terus ada kayak minuman boba gitu dan teh-tehan, dan harganya terjangkau tapi versi harga mall ya guys. Dan ini adalah permainan yang kita pengen. Ini kayak permainan mobil-mobilan gitu, cuman bentukannya lucu banget. Ada yang bentuk hewan. Ini yang aku pengen, ini naik yang bentukannya itu kupu-kupu guys. Ini harganya 20.000 dan 20 menit guys mainnya kalau nggak salah ya. Ini lumayan lama banget, kalau kalian punya anak wajib banget nih cobain ke sini guys. Nah segitu aja kali ini video vlognya, semoga kalian suka dan see you again di next video vlog berikutnya. See you again.